tadi ada laporan dari warga juga untuk masalah peluru nyasar yang mana itu menembus plafon rumah dari warga tersebut. Tadi untuk anggota sendiri sudah menuju ke TKP, sudah melihat bagian mana yang ditembusi oleh diduga proyektil dari senjata api. Untuk sementara laporan kita terima, dan untuk penanganannya masih dalam proses. Kita masih mencari keterangan dari masyarakat sekitar, apakah memang ada bunyi tembakan dari lokasi setempat, dan sementara untuk penanganannya kita masih dalam proses penyelidikan. Kalau untuk yang barang diduga proyektil tersebut sendiri, kita sudah amankan dan sudah ada di pihak kepolisian sendiri. Yeah.